Pemirsa, di Indonesia tahun baru Hijriah disambut meriah, khususnya oleh masyarakat Jawa yang juga merayakan satu Muharram atau satu Suro. Bagi masyarakat Jawa khususnya, satu Suro merupakan malam sakral, di mana banyak masyarakat Jawa mengadakan berbagai kegiatan spiritual. Ada yang menggelar selamatan dan doa bersama dengan tujuan supaya terhindar dari bala atau mara bahaya. Seperti yang digelar warga dusun Tegal Wudi ini misalnya, dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah atau 1 Syura 2024, mereka guyub rukun serta kompak menggelar selamatan barikan secara swadaya. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 jam 4 sore hingga malam hari, bertempat di sepanjang jalan raya poros dusun Tegal Wudi, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Susunan acara selamatan barikan ini diawali dengan menggelar doa dan makan bersama yang diikuti oleh segenap warga dusun Tegal Wudi. Juga dihadiri pula oleh Kepala Desa Bedewang beserta staf desa. Kemudian pada jam 7 malam acara dilanjutkan dengan pawai obor mengelilingi kampung. Ropik Faisal selaku Kepala Dusun Tegal Wudi Desa Bedewang mengatakan, selamatan barikan ini sudah rutin diselenggarakan 1 tahun sekali. Namun baru kali ini dan pada tahun ini, selamatan barikan di Dusun Tegal Wudi digelar lebih meriah dan besar, serta lebih kompak dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuan diselenggarakannya selamatan barikan ini adalah agar masyarakat Dusun Tegal Wudi terhindar dari segala bala atau mara bahaya dengan cara menggelar doa bersama, memohon perlindungan pada Sang Khalik. Masyarakat Jawa mulai merayakan Tahun Baru Hijriah di abad ke-16 ketika Sultan Agung menetapkan 1 Muharram sebagai Tahun Baru Jawa bersamaan dengan 1 Syura. Memadukan tradisi Jawa dengan Islam dalam upaya memperluas ajaran Islam di bumi Nusantara. Hati 1 Muharram tahun baru Hijriah 1446. Nah, ini termasuk perdana. Sebelumnya sudah diadakan tapi di sekup jalan-jalan kecil RTR tertentu. Sekarang disatukan di jalan poros, alhamdulillah pada sore hari ini alhamdulillah kompak semangatan dari pemuda, dari masyarakat, dari tokoh-tokoh agama, alhamdulillah berjalan lancar. Antusias masyarakat semangat, kompak, alhamdulillah memuaskan kita selaku pemangku dusun lah, katakanlah tokoh masyarakat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.